Profesor Dr. Insinyur Hamdani MT lahir di Desa Tengku di Gadong, Kabupaten Biren pada 7 November 1965. Hamdani adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Sejak kecil, bercita-cita menjadi seorang insinyur. Niat, usaha, doa, dan tujuan adalah moto yang menjadi pegangan Hamdani dari pesan ayahanda almarhum Umar Ali dan almarhumah Roswati. Hamdani menghabiskan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Biren. Lulus dari SMA Negeri 1 Biren pada tahun 1984. Hamdani yang masa kecilnya hobi pada mesin, pada tahun 1984 melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Tahun 1991, Hamdani diangkat menjadi PNS sebagai dosen pada jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Tahun 1993, melanjutkan studinya di jurusan Teknik Mesin ITB Bandung. Tahun 2014, kembali melanjutkan pendidikan S3 program doktor Universitas Syah Kuala. Pada 17 Juli 1993, Hamdani menikah dengan istri tercinta, Cut Heni Marlinda, dan memiliki 4 orang putri, Helshi Ulfa Handalia ST, Helvi Ramadhani SAMM, Hesti Humaira SAB, dan Haura Tahira. Menantunya, Yudi Saputra ST, dan 2 cucu, Shima dan Syaira. Karir Hamdani mulai sebagai sekretaris jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Unsyah tahun 2000 sampai dengan 2003. Ketua jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala tahun 2003 sampai dengan 2005. Ketua Laboratorium Teknik Produksi jurusan Teknik Mesin Unsyah. Sekretaris Program Magister Teknik Mesin Program Pasca Sarjana Unsyah tahun 2009 sampai 2012. Ketua Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Unsyah tahun 2012 sampai 2013. Dekan Fakultas Teknik Universitas Samudra tahun 2014 sampai 2015. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Samudra periode 2015 sampai 2017. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Samudra periode 2017 sampai 2021. Rektor Universitas Samudra. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 27 Desember 2022, sesuai keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Hamdani memperoleh jabatan fungsional guru besar atau profesor program studi teknik mesin dalam bidang termodinamika. Penelitian yang digeluti oleh Hamdani adalah penggunaan material berubah fasa sebagai material penyimpan panas dan telah banyak publikasi nasional dan internasional yang telah dihasilkan. Hamdani juga melakukan penelitian dalam bidang energi baru terbarukan yang diaplikasikan pada pengabdian masyarakat berupa pemasangan turbin angin 10 kW di Desa Lancang Paru dan Pidijaya dan pemasangan kincir angin penggerak pompa air. Dan Hamdani juga sering mengisi berbagai pertemuan ilmiah.